Walaupun rumah adalah satu keperluan dan pelaburan yang sangat bagus, ada banyak faktor yang menyebabkan seorang tu tak boleh nak membeli rumah. Sekarang kita tengok apakah faktor-faktor yang menyebabkan seorang pembeli tu ataupun orang yang ingin membeli rumah tu tak boleh beli rumah. Yang pertama ialah modal. Modal ni memang antara perkara utama, perkara pokok kalau orang nak membeli rumah, especially kalau sekiranya rumah tu rumah sekunder ataupun rumah di atas tangan orang. Selalunya bila orang yang baru bekerja, maka kebolehan untuk dia nak membuat pinjaman dan mempunyai simpanan tu kurang. Contohnya kalau sekiranya orang tu baru kerja 5 tahun and then kemudiannya nak mengeluarkan anggaran lebih kurang 15% daripada harga rumah, maka mungkin benda tu a bit tough lah, especially kalau sekiranya dia baru nak berumah tangga dan sebagainya. Mungkin cara yang terbaik ialah untuk membeli rumah undercon. Dekat situ mungkin ada beberapa perkara yang boleh membuatkan penjimatan berlaku apabila ingin membeli rumah tersebut lah. Walaupun kerajaan ada menyediakan zero moving cost scheme, namun orang yang nak beli rumah tu dia tak boleh lari untuk menyediakan beberapa ribu ringgit untuk kos-kos sampingan sepertinya lawyer fee dan sebagainya. Jadi maybe the next option untuk golongan muda untuk membeli rumah ataupun orang yang B40 untuk membeli rumah ialah membeli rumah di atas developer. Jadi kat situ ada banyak, kadang-kadang developer ada memberikan rebate-rebate yang boleh mengurangkan kos untuk pemilikan rumah. Yang kedua ialah komitmen jangka panjang. Yang ini bila kita nak membeli rumah atau ingin memiliki rumah, kita mesti ingat yang pemilikan rumah ni dia bukan sekadar 1-2 tahun tapi mungkin 20-30 tahun. Jadi apabila kita ingin melabur selama 20-30 tahun, paling tidak pun kita punya komitmen kerja kita kena stable dan kita already decided tempat ataupun lokasi untuk kita nak tinggal lebih daripada 5 tahun. Komitmen pelaburan untuk memiliki rumah ni lebih kepada jangka panjang. Yang ketiga ialah ekonomi. Ekonomi kalau sekiranya tidak bagus, mungkin peluang untuk mendapat pinjaman tu kurang. Sementara sekiranya ekonomi sedang meningkat, OPR akan naik menyebabkan orang berfikir 2-3 kali untuk memiliki rumah. Jadi ekonomi memainkan peranan. Kat mana, bila dan ketika untuk kita melabur tu kadang-kadang memerlukan bantuan daripada perunding hartanah ataupun finance planner atau orang-orang yang seumpamanya lah. Yang keempat ialah masalah pinjaman. Ini kredit kadang-kadang menyebabkan orang tidak mampu atau tak boleh nak membeli rumah. Kadang-kadang dia mempunyai gaji yang tinggi tetapi mempunyai rekod yang tak bagus, boleh menyebabkan pinjaman tak lulus. Atau sekiranya debt ratio yang ada ataupun gaji yang ada ni tidak cukup untuk nak mempunyai ruang untuk membuat pinjaman baru. Jadi yang terbaik bagi golongan muda especially, beli rumah dulu baru beli kereta dan sebagainya, buat pinjaman yang lain. Sebab ini akan menyimatkan you masa banyak untuk membeli rumah. Yang kelima ialah kurang pengetahuan. Kalau sekiranya kita tak tahu bila ketika yang terbaik untuk membeli rumah ataupun nasihat-nasihat yang berguna untuk membeli rumah, kadang-kadang peluang yang terbaik itu terlepas begitu saja. Jadi ada baiknya kalau sekiranya kita mempunyai kawan ataupun saudara yang bekerja sebagai ejen hartanah, selalu hubungi dan dapatkan khidmat nasihat dari mereka. Daripada situ 2-3 nasihat boleh memberikan kita satu keyakinan ketika untuk membeli rumah. Yang keenam ialah pembelanjaan. Kadang-kadang memang tak boleh lari. Kita memerlukan wang untuk berbelanja benda-benda yang keperluan kehidupan kan. Jadi kadang-kadang pembelanjaan yang tinggi dengan kadar inflasi yang tinggi menyebabkan kita tidak mempunyai kebolehan untuk membeli rumah, contohnya nak buat persimpanan, membayar deposit dan sebagainya ataupun bayaran bulanan dan sebagainya. Jadi yang paling pentinglah dia punya rule of thumb, paling tidak pun ada beberapa cara untuk kita nak decide sama ada kita mampu atau tidak.
Kalau nak tahu, boleh tengok video saya. And cara mudahnya, 30% daripada pendapatan kita untuk bayaran bulanan. Jadi kita kena allocate paling tidak 30%. Kalau sekiranya kita bergaji 3,000, then 30% maksudnya 900. Jadi 900 tu kalau kita gunakan teori 200 divide by 200, so kita darabkan dengan 200 maksudnya lebih kurang RM180,000 punya nilai rumah. Jadi itu adalah cara mudah lah, tapi kalau nak tahu cara kita nak menentukan kita punya kemampuan untuk nak beli rumah ke tidak, tengok video saya. Yang ketujuh ialah lokasi. Banyak orang dia nak beli rumah tapi sebab lokasi tempat kerja dia harga rumah tinggi, maka dia tak mampu nak beli. Jadi atau kalau sekiranya dia nak beli rumah ikut kemampuan dia, mungkin dia kena travel 1.5 jam atau 1 jam, ataupun dia bekerja dekat Ampang tapi dia terpaksa tinggal dekat Nilai, example. Jadi ini menyebabkan orang berfikir 2-3 kali untuk beli rumah. Walaupun dia mampu nak beli rumah dekat tempat jauh tu, tapi sebab kekangan masa untuk commute antara tempat kerja dan rumah, boleh menyebabkan dia tak beli rumah. Okey, dan terakhirnya balik kepada yang pertama, berkenaan dengan kos. Memang beli rumah ni ada beberapa kos tersembunyi yang mungkin kita tak perasan. Stamp duty-nya, lawyer fee-nya, loan lawyer fee-nya, valuation-nya dan segala apa tu keperluan untuk membeli rumah, memang kita kena sediakan. So seperti yang saya kata, paling tidak kalau kita nak beli rumah sekunder, kena ada 15% untuk selamat. So kos-kos yang lain, nak tahu tengok video saya, ada saya terperincikan apakah kos yang terlibat. So walaupun faktor-faktor yang saya sebut tu adalah faktor-faktor utama, memang ada banyak lagi reason kenapa orang tak beli rumah, dan saya berharap agar penonton anda semua dapat dimudahkan untuk memiliki rumah serta berjaya dalam pelaburan hartanah anda.